Karena ini dua ratu layar kaca, layar lebar tahun 90-an ini masih ada di sini dan berhasil menjawab pertanyaan tadi 5 detik untuk menjawab. Termasuk oke banget ya, jawabannya lumayan cepat, saya kasih hadiah. Satu cowok kece dari mungkin era yang sama. Ini dulu ya, ibu aku. Mama nonton, mama. Ini mama ada wajah lama yang suka antar jemput teteh dulu. Mama sampai gini, teteh itu ada mobilnya di depan. Mana orangnya? Lagi sholat, alhamdulillah. Terus dia cuman gini, teteh kamu gak naksir sama dia? Ayah tuh teteh kamu pacaran aja sama dia. Aku bilang, dia cuma antar jemput aja. Karena kita kebetulan foto bareng atau apa gitu. Gak pernah naksir aku. Aku mau tanya kenapa gak pernah naksir aku. Setuju. Aku kan dulu imut-imut lumayan ya. Sekarang dia sudah punya anak, sudah punya terkenal istri. Terkenal banget, kenapa istrinya sih? Apa yang membuat dia tidak mau? Gak apa-apa dong, kan masa lalu. Masa lalu, cuma tanya aja. Bukan sekarang ya. Gunawan. Mama ada Gunawan, Ma. Mama. Gunawan, kamu sudah berubah belum? Sudah, ada ubah. Ada ubah sedikit, aku juga tapi sudah dicek kemana, Mama, Gunawan. Punten Mama, dicium. Aduh, punten atau ini. Punten Mama. Mama, gimana? Jadi kan ada katanya sebagai hadiah cowok era 90. Jadi satu cowok, tiga istri nih pernah. Iya. Enggak, maksudnya dalam istri. Iya, dalam. Dia langsung bilang, berat amat. Emang kita minta digendong. Aku gak main sinetron sama dia. Coba Tedesi yang nanya, aku masa aku yang nanya, gak enak kan masa aku dulu kan apa sih yang membuat Gunawan tidak memilih Sarah Sehat? Nah, tidak naksir. Tidak naksir, oh tidak naksir. Padahal kamu sering antar jemput dia. Iya kan dulu kita. Soalnya itu kan harusnya waiting terus lah jalanan sama kulit. Apa yang membuat? Sayangnya terlalu berat. Oh. Emang ada siapa gitu? Emang ada yang naksir sama aku? Kan gak aku ada. Aku sebutin nanti gak enak aku. Oh ada? Ada. Inisial. Inisial. Oh, ada. Ya, dia pasti langsung flashback gitu. Iya lumayan banget ada yang naksir aku. Soalnya dari beberapa negara. Ada bule, ada Arab, ada India. Oh, semua betul. Campur. Betul. English. Oh, iya. English. Tapi kamu gak ngeh waktu itu. Aku gak tahu. Aku dulu kenal sama orang-orang dari UN ya. Gunawan, kamu apa kabar sih? Alhamdulillah Damang baik. Sehat. Tapi katanya kemarin baru apa? Katanya lagi trauma sama motor baru. Betul. Iya. Sedikit. Trauma motor kecelakaan biasa lah. Anak muda. Anak muda. Maksudnya kecelakaannya 25 tahun lalu. Enggak, setahun yang lalu. Apa yang terjadi sih? Patah kaki aja. Jatuh atau keserempet atau apa gitu? Enggak, ngerem mendadak. Di depan ngerem mendadak karena mungkin saya juga gak lihat. Kecepatan 135 di depan. Ngejungkel. Ngejungkel, non bahasa non sih. Terjungkir balik. Bahasa barat lah ya. Terjungkel, jatuh. Salto gitu enggak? Enggak salto, terbang aja sedikit. Oh, ya terbang sedikit. Tapi katanya trauma. Trauma karena terus terang yang patah kan patah oven factor keluar tulangnya. Oh, ya. Traumanya pas ngeliat tulang yang putih-putih. Eh Allah, kelihatan. Seru ya? Ah, lumayan. Seru. Sampai sekarang katanya kalau dengar suara motor atau apa masih. Bawanya mau ngojek. Beda tuh. Itu mah bukan trauma, itu rajin pengen itu ngumpulin tabungan. Iya, itu dia. Enggak benar enggak sampai sekarang kalau enggak? Ada trauma ada. Ada sedikit misalnya, gitu. Jadi suara. Belum naik motor lagi sampai sekarang. Enggak boleh. Oh enggak boleh sama istri enggak boleh. Dijual. Oh dijual gitu. Kalau dibonceng boleh enggak? Boncengnya sih boleh kali jadi umbrella girl. Eh, ini ada kompilasi acting ya, boleh ada tayangannya. Ini kompilasi mereka semuanya. Oh ya, boleh kita kasih lihat ya. Karena ternyata dari wajah-wajah ini banyak yang belum lahir juga ya. Ada beberapa yang sudah, ada beberapa. Yang kelahiran berapa? Ini usia aku semua. Makasih. Ini teman-temannya Dito semua. Kita lihat kompilasinya, tayangannya boleh ya, silakan. Hai, Vin. Mau apa lagi kamu? Berani-beraninya kamu datang menemui aku setelah perbuatan jahat kamu sama aku waktu itu. Dengar dulu, Vin. Aku perlu bicara padamu. Bukan itu. Jangan sentuh aku. Aku akan berteriak dan aku akan memanggil kesatuan supaya menyeret kamu ke polisi. Supaya kamu masuk penjara. Apa? Kamu bermaksud mengancamku? Aku bicara fakta. Dan aku juga sedang mengumpulkan dari korban-korban kamu yang lain. Siapa tahu dari mereka ada yang buka mulut. Dan sebentar lagi Adit, kamu tinggal sejarah. Soal Tante Mara. Ngapain sih kamu pikirin? Saya cuma mikirin diri sendiri. Kejadian itu sudah lama sekali. Tapi kenapa ya saya masih benci dengan dia? Saya coba lupakan semuanya.
tapi... Udahlah. Tante Mara kan saat ini gak ada hubungannya sama kamu. Jadi saya gak perlu menyamar. Mama mana? Mama. Mama gak jadi datang. Mama sakit? Enggak. Kenapa Mama? Mama gak enak badan. Ana, kalau Mama sakit, saya ingin bicara sama Mama via telepon. Ana. Maafkan saya, Kak. Tampak sekali usianya ya. Ah, enggak ada yang berubah. Saya aja langsung. Sama, alisku cuma satu. Iya, satu garis. Udah gak mutnya. Pada zaman dulu alis kato keren banget loh. Iya. Pada zaman itu memang alisnya enggak ada yang tebal. Emang satu itu. Kalau bisa cuma segini aja. Garisnya. Nyambung ya, lurus. Aku pun alisnya juga begitu. Itu pada punya gak sih kopinya atau apa gitu nonton balik? Enggak. Jadi nggak pernah ngelihat lagi atau suka googling, suka ngelihat nggak sih di YouTube kan pasti banyak kayak gitu-gitu. Enggak juga. Enggak pernah sih dulu gara-garanya tuh anak saya ngelihat, Bunda, Masya Allah, ini Bunda katanya gitu. Saking dia bingung banget kali ngelihatnya. Terus kan waktu apalagi ya zamannya Olga itu kan, pakai celana pendek, pakai baju ini. Ini original Olga, di original Olga dia, ya. Bunda begini amat katanya gitu. Tapi nggak berubah kalau Teh Desi wajahnya. Masa dari wajah ya, udah tua tuh. Enggak kan ya? Enggak berubah. Benawan juga ya. Apalagi. Coba diulang tadi. Mama. Mama mana gitu coba. Pasti gak berubah. Dia gak berbeda. Kalau sekarang. Belakangnya apa? Mama tadi, kalau mama sakit, apa aku pengen bicara sama mama? Via telepon. Via telepon. Ya sekarang aku pengen WhatsApp mama. Ini beda zaman. Gak ada lagi. Kamu juga gak berubah tau. Kamu punya gak kopinya dulu? Kamu juga gak ada? Gak ada. Nggak ada kopinya. Nggak pengen ngeliat lagi gitu, nggak pengen minta. Benar. Tapi pernah? Pernah, di terus? YouTube sih pernah lihat. Ternyata ya berubah lah ya intinya. Hah? Berubah. Enggak. Berubah. Anak sudah lihat belum? Anak udah lihat. Terus apa katanya? Papa kok sekarang lebih tua? Anak-anak punya papa ya. Kalau anakku enggak, kalau anakku gini. Ibu dulu pernah muda. Anak-anak tuh berpikir kita dari lahir sudah ubanan. Kalau Elma anak sudah pernah lihat? Udah dong. Udah. Terus apa komentarnya? Iya, apa namanya? Kalau komentarku gini, Bunda kayaknya sekarang irit ya katanya gitu. Irit. Aku kan suka cerita gitu kan, dulu mudanya gini-gini. Sekarang kenapa lebih irit ya? Karena punya kamu soalnya. Gitu. Oh, lebih galak dalam spending kayak gitu, lebih hati-hati. Dulu kan aku ceritain juga dulu ke Bunda, ini bisa beli ini, bisa beli ini, beli ini. Kenapa sekarang jadi lebih irit katanya gitu. Ya sudah punya anak soalnya gitu ya jawabannya. Tapi bagaimanapun itu ngelihat yang kayak tadi lumayan menyenangkan ya. Aku jadi terbawa kayak emosi. Terbawa emosi. Terbawa emosi, kenapa kalian terus yang laku pada saat itu ya gitu. Aku cuman ada satu atau dua produksi aja. Oke, aku mau ngetes lagi ya. Demen ya ngetes ya. Kayak ujian udah lewat. Dikit aja. Sebetulnya bukan ngetes sih, ini judulnya apa ya Dito ya? Nostalgia ya Dito ya? Kita bernostalgia ya. Kita boleh nyontek gak? Gak boleh. Diminta ujian. Untuk menebak. Siapa saja artis yang sedang berdialog akan mendengarkan audionya, mungkin mengenali suaranya, karena pada zaman itu kan sinetron atau serial TV itu nggak terlalu banyak. Televisi juga, stasiun televisi nggak terlalu banyak. Okay. Artisnya yang bersinar banget, ya ini aja gitu ya. Ya dengan beberapa yang lain gitu, jadi yang sering, dan suaranya khas banget. Jadi kalau nyalain TV kita lagi di dapur itu, si ini udah mulai gitu, langsung tahu. Mama mana? Benar. Kalau mama gak enak badan gitu kan. itu dirimu. Cuman yang beda itu kacamata doang lah Gun. Gitu ya? Iya, kacamata aja Gun. Lebih apa? Masalah kacamata kita tuh. Ya jangan atau itu khas. Oke? Setelah mendengarkan audionya nanti ditulis aja namanya siapa, nanti kita cek benar atau enggak ya. Boleh tolong diputar audio yang pertama? Siap. Nama saya Ivan.
Nadia. Ada dua ya suaranya ya. Apa cowok nih? Dua-duanya. Kamu tinggal di daerah Pejaten ya? Kok kamu tahu? Pejaten. Oh, aku tahu. Dan nama ibu kamu Ibu Miranti. Betul? Nama aktor dan aktrisnya ya, nama dua-duanya ya. Bisa diulang gak? Gak bisa, kita gak ini ada 20 pertanyaan loh. Itu dari yang pertama. Oh, tunggu, sekedap. Ya. Dah. Jangan kasih contekan udah, ya. Udah. Tapi yang satu rada-rada gak jelas. Tapi kalian sekarang... Ceweknya gak jelas. Ceweknya gak jelas. Ceweknya jelas. Ceweknya masih meraba-raba ya. Mungkin artis baru ya ceweknya ya. Artikulasinya gak jelas ya. Oke, dengarkan lagi ya pertanyaan berikutnya. Oh, duh, itu? Ada, dah. Satu dong. Oh, adik, dibuka dulu. Iji. Enggak, ini satu lagi. Ada, dengerin lagi ya. Silakan. Ini beda orang. Oke. Maafkan saya. Saya tabrak pohon bunga kamu sama kerja. Tapi kamu gak usah khawatir, karena saya akan ganti. Gak apa-apa kok, saya gak marah kok. Kebetulan juga saya gak terlalu suka sama ini. Apa? Kamu gak suka? Reno! Apaan sih tuh? Mbak Wesa? Ini ceweknya susah banget nih. Nah, ceweknya gak ketebak, eh. Kalau pintunya ketebak gak? Kayu merayu apa? Dari tadi kaget-kagetnya. Mahoni ketahuan. Mahoni ya. Kalau aduh ya. Kalau main sinetron udah hafal sama set. Oh ini pintu okay. Ini. Oke. Udah? Aduh, sudah ya? Walaupun ceweknya ribet ya. Ini masih ada audio lagi ya. Kita cek. Oke, masih ada dua lagi. Nanti jawabannya kita cek di segmen berikutnya aja ya. Oke. Oke, audio yang... ketiga. Berikutnya ya. Audio ketiga. Susah ya? Susah banget. Iya. Apa maksud kamu menggagalkan rencana papa? Aluh. Rencana apa? Jangan berkabih, Lon. Kamu pikir papamu tidak tahu? Aku kayaknya tahu dari siapa aku tahu. Kamu membantu Bu Nawang melarikan Dini dan Tito. Oh my God. No clue. Pa, Dini sudah terlalu menderita karena tindakan papa memisahkan Bu Nawang darinya, Pa. Oh, Bu Nawang tuh. Sebagai kakak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak bisa mendiamkan masalah ini berlarut-larut. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini diambil dari ganteng-ganteng Sri Mulat. Yang ketiga, nggak ada yang ganteng-ganteng Sri Mulat ya. Ada ganteng-ganteng Serigala. Okay. Yang pakai kumis. Gue lupa namanya, yang kumisan itu. Kumisan. Yang tuir. Tua. Oke, terakhir ya. Siapa ya? Audio terakhir. Ada lagi. Satu oh lagi, satu lagi. Aduh, yang kedua lagi. Itu lupa. Yang ketiga lupa deh. Audio berikutnya. Nah. Kan, kamu telah menyelamatkan aku dari kerang yang terbuang di laut ratusan tahun yang lalu. Hah, dari kerang? Kan, kamu siap-siap begini, ha? Suatu saat, aku akan menceritakan siapa aku sebenarnya. Yang jelas, kamu telah menyelamatkan aku. Sekarang, apa yang bisa aku bantu? Kamu ini bidadari dari kayangan atau apa sebenarnya? Kau menawarkan bantuan segala. Kayak dong, pijisan di komik-komik. Katakan saja keinginanmu. Keinginanmu adalah perintah bagiku. Emangnya kamu bisa memikat ini pasti tidak mau sekarang deh ya? Sehingga saya gak dikejar dari pekerjaan. Oh. Sinetron lama. Itu kayak sinetron sekarang deh. Ini sinetron sekarang atau sinetron lama? Ini sinetron lama. Ini. Kok soalnya kayak Marmit. Kalau misalnya nggak tahu siapa aktor sama ini ya dua-duanya yang lagi berdialog, silakan ditulis aja kerangnya dimasak saus apa. Tadi dia dari kerang katanya. Oke? Sudah dijawab? Nah, kita iklan deh. Dulu ya, kita iklan dulu ya. Tahu dah yang kedua. Cuman dua taunya. Nggak tahu. Kita, kita kasih pertanyaan gini nanti Teh Desi nggak mau lagi lo kesini lo kita undang lagi. Nggak mau lah katanya dikasih pertanyaan. Teh Desi kenalnya yang di ini Senayan. Kenalnya di Senayan suara-suara ya, ini. Suara-suara udah tahu ya. Di Senayan tau, instruksi. Ya, ini kan nostalgia. Jangan kemana-mana, kita lihat jawaban mereka setelah ini.
cunok-cunok juga. Dia pernah deh, kalau dia pernah. Kalau dia pernah, dia pernah. Dia pernah. Pernah banget cinta. Aku siapa sih? Aku gak tau. Aku juga gak tau tanya aja sama coba. Bukan sama aja cinloknya. Iya, bener kamu. Cinloknya TDS. Gak ikutan. TDS itu ya bisanya ya. Gak ikutan dia juga yang duluan cinta. Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Buat keren.